Oke, setelah validasi vaksin, lantas kita lanjut naik ke kapal laut ya, untuk menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Oke, kita... Kalau di sini ada ini bisa ruang tunggu dalam, ruang di dalam. Tapi coba ke atas untuk kita mencari udara segar di atas sana. Dan di sini ada Ibu Atin. Ibu Atin, pemandu kita selama di Bali. Guide mahal, Ibu pariwisata. Guide mahal, ya, tour guide, ya, dari Indramayu, dari Cirebon. Tour guide dari Cirebon. Tahu. Oke. Di sini ada pasangan pengantin baru yang baru saja melakukan honeymoon di Pulau Dewata Bali. Jadi reset. Halo, sampai kenal. Okay. Hai, orang reset tuh. Ini pengantin baru habis honeymoon. Luar biasa Pak, sekali. Pak, balik. Oke, kita lihat ke sana ya. Wah. Berarti nanti kita seperti awal ketika kita memasuki Pelabuhan Ketapang untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, kita harus melalui beberapa tahapan ya. Begitu pula sebaliknya dari Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang ya. Jadi untuk peraturan itu harus diikuti, baik uji swab kemudian lain-lain, pokoknya semuanya harus diikuti untuk kita bisa menyeberangi pelabuhan ini ya. Intinya taatlah peraturan yang ada baik di Pelabuhan Gilimanuk ataupun di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.